Info banjir hari ini. Dua wilayah di Gorontalo, yakni Kabupaten Gorontalo dan Bon Bolango, terdampak banjir sejak Sabtu hingga Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022. Total warga terdampak di dua kabupaten itu mencapai 3.409 jiwa. Viral di media sosial, seorang wanita berteriak, banjir mencapai 3 meter dan meminta bantuan pada Presiden Jokowi. Juga banjir yang terbesar di Gorontalo yang baru kita rasakan. Setinggi 3 meter, Jokowi, lagi Jokowi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gorontalo mencatat 708 KK atau 2.193 jiwa terdampak banjir yang terjadi setelah hujan lebat mengguyur pada pukul 23.34 WITA. Total populasi terdampak tersebar pada sejumlah desa di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Tibawa, dan Pulubala. Sekian info banjir hari ini.